ゴロリンゴロリン。Sama-sama saya Putri Baso. Putri Baso. Jadi kita mau ke Kareka Cipeja. KBD. Cipeja atau Cipeju? Kawan Peju tuh. Dari mana ke Cipeju? Jadi rencananya kita akan piknik di sela-sela liburan weekend, di sela-sela ramenya pilpres dan pileg. Jadi keur meujeun-meujeunna urang teh sibuk-sibukna ku pileg jeung pilpres, batur mararibu teu euh 01 aya 02. Nah, urang mah meningkeun dilibur. Dilibureun lur, ayeuna mah dibebaskeun nyoblos mah rek saha wae ge bebas. Penting mah nyoblos mah hiji, urang dua. Sabab lamun milih dua eta teu sah. Nyoblos mah kumaha hiji bebas. Sabab nyoblos mah rek 01, rek 02. Nu penting mah nyoblos mah hiji. Ulah dua, namun dua teh sana tuh. Namun dua sudah jengkol, jadi mau kayak itu. Jadi tunggu lana ya. Dicolok mah hiji, pan, namun dua. Dua ngedak. Oke guys, jadi kita bersama rekan-rekan hijauan. Dia lagi beli bakso dulu di luar sana. Ada Mang Apet, ada Mang Dadi, ada Mang Pau. Pokoknya banyak kan tuh, 8 orang. Uy. Nama langsung kesimuan, kebutuhan pengawasan. Beda ayo woy, kampanye cek. Oke guys. Oke guys. Don't go anywhere, tetap di Putri TV. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Buset, menikulah ya dengan. Sampurasun Purwakarta Karawang Bekasi wargi dulur baraya jengka bena pala wargi hampura nu diseba ye kuring rek mere beja pilihan nu rea dipajang di kertas sorak pikeun nyorang pemilihan nu bakal datang mapak apil nu kedeng deui gancang bakal kasorang anu masih kene bingung milih loba ka bingbang jedangu akang rek mere beja anu gamlang milih wakil rakyat kudu bener jeng akurat lain pedah deket dulur baraya atau sobat tapi nu bukti ngarakyat lain saukur debat getol kana salat kabe pancen nyieun maslahat pikeun maneh kabe nu masih hese di palire milih jalma nu daek gawe na rancage nu pasti aya na ukur di dapil na PKB Purwakarta Karawang Bekasi nu pancen oye oh yeah. Hiji masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji urang Purwakarta yakin pasti jaya KB lembur desa pasti sejahtera hiji masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji urang Purwakarta yakin pasti jaya yuk KB desa pilih kang Huda. Selamat siang guys, kita lagi di perjalanan menuju ke Cipeja bersama tim Beringka. Ada Mang Dadi dan siapa lagi tuh yang di sana? Oke, absen masing-masing. Ayah Bapak, Ayah Sultan. Di tengah sibukan kampanye. Aduh, maaf ya kuleuh karena saking sibuknya kampanye jadi gak keburu mandi nih guys. Pemandangan di sekitar sini. Pemandangan di sekitar sini sangat bagus. Kita tekan dapur ini. Tuh, itu masih Adel. Itu Gunung Haruman. Mana? Itu? Oke, nyoblos sorangan. Jangkrik wah. Ayo masih kon eta sok ikan. Jadi masih kebon. Kedengeran ga suara itu tadi? Lain jangkrik eta mah wa. Mengeret. Ya udah sih. Wah, ini baru-baru. Tapi kita lihat Rajia. Ada di kebon pinus. Kita akan sedikit botram. Botram teh nyaeta dahar bebarengan di semacam kaliwet. Lokasi ini berada di daerah Garut, Garut Limbangan. Jadi ini kebon pinus. Nah, ada ini mungkin tempat wisata. Dekat wisata belakang sana. Di sepi tempatnya. Gak tahu pengelolaannya mungkin pengelolaannya mungkin kurang diperhatikan. Nah, akhirnya gue nu mawa galon. Itu galon tuh cuma rawa. Berat, hanurek mawa. Pantinas, Selimbangan, Kabupaten Garut.
berkat dana desa, jadi sudah terbuat kebun pinus. Terima kasih Kang Imbar. Cing, kalau udah mau cing. Ada tempat les ya kan? Ada ya, berkat dana desa semua sudah terbuat hutan pinus ya. Terima kasih Kang Imbar sudah bikin hutan pinus. Nah, ini sudah di tempat makan dan ada rice cooker. Nanti kita akan buat ram. Buat ram itu singkatan bobot tapi menenteramkan. Jadi buat ram itu bobot menenteramkan jiwa dan raga. Oke guys, selamat makan. Kita lagi lancah di hutan pinus guys, ada babat. Ini tuh kelihatannya aja hitam tapi rasanya nikmat. Lihat tiga kaki. Ini nyindir kau orang. Kelihatannya hitam tapi rasanya nikmat. Hitam tapi paham panuan. Papuket aya nama. Papuket euy. Papuket yang beungeun aya nama. Jadi kita sudahi dulu bubar jalan di hutan pinus ya. Jadi kita akan kembali ke posko. Ke posko pemenangan. Anjing, tiga perang ya, Bay. Anjing baru lagan ya kalian. Buaya, buah pinus. Cih, hujan. Mulai nyedak. Ya, nanti ya. Yo, siap. Oke guys, jadi sekian dulu vlog hari ini. Dan kita akan jumpa di lain waktu. Karena makan siang kita berada di luar negeri. Berada di luar. Nah, hujan, jadi kita sudahi dulu makan siang di hutan sama Apep dan kawan-kawan semua. Sampai ketemu di lain waktu. Gimana Put makan siang di hutan? Makan siangnya lunch guys. Lancah. Sekarang kita go home. Kalau di Garut hujan itu bukan air tapi buah pinus. sebau naonnya ya. Oke guys, kita akan kembali ke posko. Tunggu kami di ekspedisi berikutnya. Oke, bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya 251.